Saudara, mengantisipasi melonjaknya penyebaran COVID-19 saat liburan, pemerintah mewacanakan adanya pembatasan cuti bersama dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Permintaan pemangkasan liburan tahun disampaikan Presiden Joko saat rapat terbatas bersama jajaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Libur akhir tahun 2020 ini diperkirakan tak sepanjang tahun-tahun sebelumnya. Ini lantaran Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti jajarannya untuk memangkas libur panjang akhir tahun seiring dengan lonjakan kasus positif COVID-19 beberapa waktu terakhir yang disebabkan libur panjang. Permintaan pemangkasan libur disampaikan Presiden saat rapat terbatas bersama jajaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka 23 November lalu. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat datang Bang Andreas. Selamat Natal juga Angel. Natal tahun ini kita cuma berdua ya Bang Dre. Hah? Berdua? Kok cuma berdua? Iya cuma berdua. Walaupun cuma berdua, bahagia Natal tetap terasa kok Bang. Ya walaupun daring gini, kita masih bisa menjalankan ibadah Natal bersama kan. Hidup sudah terlanjur banyak berubah Bang Dre, tapi kasih setia Tuhan tetap sama kita kok. Angel, gak terasa udah setahun juga Bapak sama Nandi pergi. Udah dua kali juga kita Natal online. Syukurnya Tuhan masih memberkati kita sampai sekarang. Siap hidup. Dia itu firman
Christmas from the bottom. Itu Bang Andre, aku suruh anak gereja datang ke rumah biar Abang gak merasa kesepian. Selamat Natal Bang Andreas.